lebih kurang jam 11:10 malam, satu kemalangan telah berlaku di jalan S8 keliling Kelahir, di mana sebuah bas membawa pekerja telah terbabas hingga masuk ke dalam sebuah longkang besar. Okay. Jadi dalam bas itu dapat 44 orang, termasuk driver lah, masuk driver, iaitu pekerja mas kargo. Pekerja mas kargo di mana semua pekerja tersebut adalah di bawah syarikat Kaya Mas. Mereka ni dibawa dengan bas daripada hostel mereka di Nilai untuk bertugas shift pada 12 tengah malam. Jadi dalam perjalanan itulah bas ini terbabak pada jam 2:03:16, dan jentera pertama kami sampai di lokasi pada 2:03:25, iaitu dalam masa 9 minit lebih kurang. Dan setelah tiba di lokasi, kami telah membuat size up dan mendapati betul bas telah terjunam ke dalam longkang, dan pihak kami telah melakukan tindakan awal, iaitu di mana kami telah memastikan keselamatan struktur bas dan memastikan tiada aliran elektrikal dalam bas tersebut untuk ataupun sebelum mengeluarkan mangsa lah. Dan pihak kami mengeluarkan mangsa dengan menggunakan peralatan yang sepatutnya yang kita gunakan dalam operasi untuk mengeluarkan mangsa tersebut.